Pada tanggal 22 September 2023, Desa Jajar melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD untuk bulan September. Sekretaris Desa Jajar, Rifki Dian Sofiana SH, didampingi oleh tiga pilar desa dan pendamping lokal Desa Jajar, menyalurkan BLTDD pada 28 keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat kepada warga Desa Jajar yang menerimanya. Salam Jajar Kumerika.